Pemirsa, Presiden Joko Widodo menginginkan adanya pembenahan serius dalam pembangunan sepak bola nasional. Presiden meminta pembinaan cabang olahraga sepak bola dimulai sejak usia dini. Jokowi mengatakan perlu kerjasama serius antara Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemendikbud, dan Kemenristek Dikti untuk memberikan pelatihan dan membuat kompetisi bagi anak-anak dalam cabang olahraga sepak bola. Selain itu, Jokowi akan berkomunikasi dengan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI agar membenahi manajemen klub secara keseluruhan. Presiden juga meminta Kemenpora membenahi pembangunan infrastruktur olahraga di seluruh daerah agar memadai dan layak digunakan. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus memberikan perhatian untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional kita. Meski juga perlu dicatat bahwa pembinaan pada cabang olahraga yang lainnya juga akan diteruskan. Yang pertama, saya minta pembinaan sepak bola dilakukan sejak usia dini. Jangan sampai hanya berharap sepak bola kita akan maju di tingkat regional maupun dunia jika pembinaan usia dini ini di